Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Baik. Baik, siswa-siswi semuanya. Anak-anakku sekalian. Mulai hari ini sampai 2 atau 3 minggu ke depan kita mempunyai proyek yang harus diselesaikan bersama. Temanya proyek kita yaitu kewirausahaan ya. Kewirausahaan, topiknya atau subtemanya yaitu kerajinan tangan yang ada di Tasikmalaya. Ya. Yang pertama pasar. Tahu cara olahnya? Tahu. Kemudian dari situ dia lambung. Oke. Kemudian selain pandan apa lagi? Satu lidik. Punya nilai ekonomis? Punya. Punya. Emang berapa sekarang? 15. 15.000. Sampai 15.500. 15. 2.500. Oh ya, masih ini ya, masih sederhana itu. Satu lidik berapa? 2.000. Salupir. Sepertinya ada asing ya salupir. Mungkin ada yang sudah tahu. Tidak. Apa itu salupir? Salupir. Salupir ya bisa dibuat kopea. Ya, peci kopea. Peci kecil ya. Selain itu apa? Tas. Topi juga ya? Iya. Topi lebar tuh. Gitu ya. Jadi selain tiga, pandan, kulidi, kemudian salupir, apa lagi? Kompensi yang ada di Cikalong. Anyaman, khususnya anyaman. Pengki. Pengki tahu sampah tadi, Pak? Pengki. Dari anyaman? Bakarannya apa? Eta bambu. Bambu. Oh, bambu. Bambu kecil. Iya, Pak. Kursi. Dari pohon. Nanti didiskusikan ya, saya bagi kelompok, ini dua kelompok. Kelompok yang pertama untuk yang kelompok pertama yang disebutin diantaranya Alvin, Anik, Vicky, Dian, Kusyanto, Lutfi, Marini, Mita, Najwa, dan Nurul. Itu kelompok? Satu. Kelompok kedua, Santi, Ardi, Salsa, Cindy, Cindy Mariam, Vita, Vika, Bulan, dan Ade Ramdhani. Nah, itu kelompok? Dua. Silakan diskusikan apa yang kira-kira mau, apa yang proyek kita apa salupir, sapulidi atau daun pandan? Daun pandan. Sapulidi. Salupir. Baik anak-anak, sudah diskusinya tadi mungkin kelompok 1, kelompok 2 apa yang harus kita selesaikan ya dalam proyek ini, sebaiknya barang anyaman apa ya. Kelompok satu apa kira-kira?
Pandan. Pandan. Kelompok satu mana? Pandan. Apa kira-kira perayaan tentang anyaman kita, perayaan kita ya? Pandan. Kelompok satu dulu Pandan. Iya. Pandan, Pandan. Karena banyak ya dapatnya. Ya banyak mudah ditemukan ya. Keluarga juga banyak ya. Yang membuat bertani ya, membuat bahan jadi tadi ya dari depan bahan jadi anyaman, buat koki, buat kipas, kipas ya, kipas, kemudian wadah tisu. Kemudian kelompok dua, apa yang ini ya proyeknya? Kelompok dua apa yang proyeknya? Kenapa dalam tanda? Karena mudah didapatkannya. Dapatkannya dapat ya? Iya. Oh, di sepanjang jalan ini lintas selatan. Iya. Untuk tumbuh perkebunan pangan ya. Iya. Bahkan mungkin beberapa meter dari kita ya, nggak sampai 1 kilo mungkin. Apa? 200 meter ke selatan itu sudah tumbuh banyak daun. Iya. Dan jadi semangat ya. Untuk satu dan dua proyeknya tentang kearifan lokal ya anyaman ini itu Pan. Panen nasi berasa sih sekali pak. Karena kalau satu sekali. Terus kiat deh nguriling. Nguriling gini ya mah. Tanpa putusnya pak terasa yang muter. Terasa ya mah. Ya aku jangan ngarah. Ya. Sudah cukup tangannya pak. Oh, aku sudah sama Aldo. Kurang dalam sinaris, sekarang bapak. Sama ngebuang ininya bu. Nah. Tinggali itu ya, detailnya sa bulan detailnya cuma nyuak nanti tinggali. Ketebalan tebalnya seberapa bu? Kira sesenti kirangnya 8 milian ya? Sok murang kali. Suakan kawat. Oh iya. Ini guys alatnya.
ini alatnya guys. Pilih yang di rumah. Pisaunya di dalam. Pisau silet. Pisau silet. Oh iya iya. SD. Ayo kalau numpang di. Seperti ini. Tinggal dimasukin. Angger dah, kedah. Eta, rela silet mah. Pamin teu mata satu. Dibawa. Itu eta. Terus tinggal dorong ya. Mohon. Oh, lancar ya, bos. Jadi bos panan ke. Amin. Sekali deh, sekali deh. Amin, guys. Duh, sekian. Jalan buka, iya cepat tiba di. Apa mantap nih. Dia masukin dorong ya. Hasil yang memuaskan. Aduh, lulus Riz. Kali lempeng aja eta. Jadi maju lagi mana? Oh iya. Ini barang apa bahan jadi ya dari daun pandan. Tinggal ngasih warna ya, tinggal ngasih warna. Kalau nggak dikasih warna, mungkin warnanya seperti ini. Ini guys, ini kita kalau jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajinan dari daun pandan ini setelah dianyam, daun pandan bisa dibentuk aneka jenis kerajinan seperti pikal, tas, sajadah, dompet, topi, gantungan kunci, kipas, tempat tisu, dan lain-lain. Nilai ekonomis kerajinan anyaman pandan ini juga tidak serta berprospek cerah dan menguntungkan. Selain harga bahan baku murah dan mudah didapat, serta pemasarannya bisa menembus seluruh provinsi hingga luar negeri. Teman-teman sekalian mungkin bertanya-tanya, apakah bisa daun pandan berduri ini diolah menjadi produk seni kerajinan anyaman? Biasanya kita mendengar, melihat, dan bahkan membeli anyaman yang berbahan baku rotan, bambu, kain plastik, cetak, dan lain-lain. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kunjungan bagaimana proses pengolahan pembuatan bahan anyaman dari pandan duri. Sebelumnya, daun pandan dibuat bahan jadi anyaman, maka harus diperlakukan khusus terlebih dahulu melalui beberapa tahap. Daun pandan dipanen terlebih dahulu dengan mengambil daun bagian bawah yang sudah tua dengan warna hijau gelap. Dengan menggunakan sabit atau parang dan jangan lupa pakai sarung tangan supaya tidak tertusuk duri. Setelah pandan dipanen, kemudian dibersihkan dan dibuang duri-durinya dengan alat khusus
yang terbuat dari kayu berkawat. Kemudian daun pandan dipotong, yakni kira-kira 1 cm atau sesuai kebutuhan dengan alat dari kayu. Yang sudah terpasang di pisau silet 4 baris yang dipotong-potong kecil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan bawakan hasil kunjungan pada minggu lalu. Pada tahap berikutnya, potongan-potongan daun pandan kemudian direbus hingga 30 menit. Proses perebusan ini bertujuan untuk menghilangkan getah daunnya. Kemudian daun pandan dikeringkan di tempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Jika tertimpa sinar, daun itu bisa menggulung. Setelah didiamkan sekitar 6 jam, baru daun itu dilemaskan dan direndam dalam air, biasa selama 4 jam. Baru kemudian dijemur di terik matahari hingga berwarna keputihan. Daun pandan dijemur selama 2 hari. Setelah itu, daun pandan sudah jadi bahan anyaman dan siap diwarnai. Setelah proses pewarnaan yang berlanjut mengeringkan selesai, daun pandan siap dianyam. Daun pandan dianyam sesuai dengan pola tas, sandal, dompet ataupun lainnya sesuai keinginan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.